Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okay, hai semua pelajar-pelajar saya. Okay, semua sihat? Okay, so saya harap semua berada dalam keadaan yang baik. Okay, kalau yang tak sihat tu, tolong jaga diri. Okay, so pada hari ini, kita akan sambung kelas kita dengan Bohr Atomic Model, part yang terakhir. Dan juga kita akan sambung dengan subtopik 2.2. Okay, subtopik 2.2 kita akan sambung sebab dia ada dia punya synchronize ya, dia punya episode dia. Okay, sebab episode 1 dah nak habis. Okay, kita ada episode 1 iaitu part 1 dan part 2. Okay, part 3 ada sikit. Okay, so dia akan masuk kepada episode kedua iaitu bahagian 2.2. Okay, so I hope that everybody dah ready. Okay, are you ready? Okay. So, this one is a summary for Bohr Atomic Model. Okay, kita dah belajar masa part 1 hari tu tentang Bohr Postulate. Okay, kita belajar tentang Bohr Postulate. We also learn about the important equation for calculation. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. And then we also learn about the formation of line spectrum. Okay, the formation of Lyman-Bollmer-Poisson bracket and Pfann series. Okay, so today kita nak tengok yang part terakhir dalam Bohr Atomic Model, which is the weaknesses of Bohr Atomic Model. Ha, kita punya lah duk cerita kan. Kita cerita yang episod 1, episod 2 tentang betapa Bohr ni telah menghasilkan ataupun telah buat buat research berkenaan dengan elektron ya, berkenaan dengan atom. Tapi untuk pengetahuan you all, okay, Bohr dia buat eksperimen terhadap hydrogen atom. So hydrogen atom which is ada one electron. So maknanya pada zaman itu Bohr adalah yang paling handal, paling berjaya sebab dia berjaya menerangkan ciri-ciri ataupun spesies yang ada satu elektron dalam sistemnya itu. Okay, sekarang ini kita tengok kenapa yang sebelum ini yang saya cakap kenapa dia hanya kita kata Bohr postulate, iaitu andaian ataupun assumption bagi Bohr. Okay, disebabkan dia ada kelemahan. Maknanya apa yang Bohr buat research itu ada kelemahan dia. Okay, now kita tengok apa kelemahan yang Bohr explainkan. Okay. Unable to explain the line spectrum. Okay, number one kelemahan dia yang pertama. Unable to explain the line spectrum of atoms or ion containing more than one electron. Because kejayaan dia, dia punya success dia, success story dia, okay, you all kena tahu juga dia punya success. Kita tak boleh just kata, okay, Bohr ni banyak kelemahan lah. Kenapa kita nak kena belajar Bohr? Penat je kita duk belajar Bohr. And then, madam bagi tahu Bohr ada kelemahan. Okay, sebab pada zaman itu, dia lah yang paling berjaya. Okay, apa kejayaan dia? Kejayaan dia, dia berjaya explain line spectrum. Dia berjaya, yang ni yang sukses, yang ni yang dia tak sukses. Yang dia sukses, dia berjaya explain line spectrum of atom or ion containing one electron. Ha, yang ni yang dia berjaya. Apa yang ada, apa atom ataupun ion yang ada satu elektron? Okay, yang pertama for sure hydrogen atom, helium plus, lithium 2 plus. Ha, yang ni kita boleh guna pakai, maknanya atom atau ion yang mempunyai satu elektron je, dia boleh kita explainkan guna Bohr Atomic Model. Tapi untuk species yang ada more than one elektron, so kalau kita guna Bohr punya teori, Bohr punya postulate tu, kita tak dapat nak explainkan. Okay, yang kedua, kelemahan dia, unable to explain the extra lines formed in the hydrogen spectrum.
Okey, kalau ikut Bohr, kalau ikut Bohr maknanya kalau kalau kita kata elektron itu katalah dia duduk dekat energy level 1. Okey, kata elektron duduk ke energy level 1 and then dia excited. Excited pergi kepada energy level 3. Maknanya elektron ni macam tahu-tahu je dia boleh absorb cukup tenaga sampai dekat energy level 3. Pernah tak kamu terfikir kalaulah elektron tu dia absorb energy tapi energy dia absorb tu tak sampai. Maknanya dia duduk sini, dia absorb separuh kan. Lepas tu dia dah dia tenaga dia dah tak cukup dan tak sampai dekat energy level 3. Yang ini yang tak boleh Bohr explain. Maksudnya ada tak line yang lain selain daripada energy level 1, energy level 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni? Ada tak line yang lain? So Bohr tak boleh explain. So Bohr hanya explain bahawa bahawa energy level tu dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu saja. So dia tak boleh explain sekiranya ada extra line. Sama juga kalau kita kata masa elektron tu fall kan. Kemungkinan juga masa dia fall tu dia mungkin tak sampai sini jatuh dia. Okay, tapi yang tu Bohr tak boleh explain extra line. Okay, and number three, Bohr cannot explain the dual nature of electron. Okay, sebab Bohr ikut apa yang kita belajar tentang Bohr. Okay, kalau you ingat balik Bohr model, Bohr cakap electron move in circular orbit around the nucleus. Okay, maknanya elektron itu bergerak, bergerak mengikut nucleus tu, ikut orbit baik di elektron tu. Okey, bergerak mengelilingi nukleus macam kita boleh bayangkan macam sistem planet yang mengelilingi matahari. Maknanya dia dia bergerak mengikut orbit dia yang tertentu sahaja. Sedangkan sebelum ini kita pernah belajar bahawa elektron apabila dia fall back, so dia akan release foton di mana foton itu mempunyai wavelength and frequency yang tertentu. Jadi bila dia ada wavelength, jarak gelombang, ini bermaksud elektron juga boleh bersifat gelombang. Jadi wave kan bersifat seperti wave. Jadi kalau wave, adakah dia boleh bergerak lurus je ikut orbit dia macam tu? Macam mana wave bergerak? Wave bergerak macam ni. Ni gelombang kan, wave bergerak macam ni. Tapi kalau ikut Bohr, Bohr cakap macam tertib dia ikut orbit. Itu yang Bohr tak boleh explain. The dual nature of electron, which is electron selain daripada dia bersifat particle, dia juga ada ciri-ciri wave, itu gelombang. Dia juga bersifat seperti gelombang. Jadi ketiga-tiga ini adalah kelemahan yang kelemahan daripada Bohr atomic model. Okey, siapa yang menyedari kelemahan ini? Okey, kelemahan ini yang pertama disedari ataupun disangkal oleh D. Broglie. Okey, and number two is Heisenberg uncertainty principle. So ada dua manusia ni iaitu D. Broglie dan juga Heisenberg. So these two person, dia telah menyangkal Bohr atomic model. Okey, dan dia orang datang dengan dia orang punya postulate lah ataupun dia punya principle, the dual nature of electron. Okey, kita tengok yang D. Broglie dulu. Okey, ni ha muka dia D. Broglie. Okey, saya tunjuk sikit, tu muka D. Broglie. Okey. According to the D. Broglie postulate, tiny particles like electrons can also have wave properties. Maknanya tiny particles maksudnya zarah-zarah yang sangat halus ini, okey, juga mempunyai sifat-sifat wave, iaitu sifat-sifat gelombang. So electrons should diffuse like wave into dimensionless space and electrons should not be confined to particular energy level. Jadi sekiranya elektron tadi mempunyai wave properties, maknanya dia tak boleh confine, dia tidak boleh berada pada
particular energy level. Maksudnya pada energy level yang tertentu. Dia tak bolehlah ada kat sini je. Dia tak boleh sebab dia bersifat wave. Bersifat gelombang. Okay. So inilah yang apa tu dia keluarkan dengan teori di mana lambda equal to H divided by mu mass taraf velocity kan. Okay, mu not u, that one is v apa velocity halaju. Okay, so di mana di Broglie ini dia menggunakan teori Einstein juga untuk menerangkan tentang elektron juga bersifat seperti bersifat dia ada ciri-ciri wave, ciri-ciri gelombang. Okay. And then okay, ni wave. Okay. Yang lambda ni adalah menunjukkan wave property, sifat-sifat gelombang. Kalau kita tengok yang ni menunjukkan sifat-sifat partikel, itu sifat-sifat zarah. Jadi maknanya elektron ni mempunyai dual nature. Dual nature mempunyai dua sifat. Iaitu sifat dia sebagai particles, itu zarah, dan sifat dia sebagai gelombang. So dia ada dua ciri-ciri ini. Jadi kalau ikut Bohr, Bohr punya explanation, Bohr punya postulate hanya explain bahawa elektron tu bersifat seperti particle sahaja. Okay. Now we look at the Heisenberg uncertainty principle, the other person yang menyangkal Bohr atomic model. Okay, according to the Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to know simultaneously both the momentum and the position of particle with certainty. Okay? Dia kata kat sini, an electron should not be confined in a particular orbit because its exact position and velocity cannot be determined. Okay, dia kata, dia kata mustahil, impossible untuk kita dapat menentukan position and momentum bagi elektron itu pada masa yang sama. Kenapa? What is momentum? What do you understand by the word momentum? Apa formula momentum? Momentum adalah mass darab dengan velocity. Kan? Mass darab velocity maknanya kita ada mass dan bergerak. Okay? Sesuatu yang mempunyai jisim dan dia bergerak. Kalau dia tak bergerak, so dia tak ada momentum. Kalau dia hanya ada mass. Okay, macam saya sekarang. Saya ada mass tapi saya tidak bergerak, so I don't have momentum. So jika saya nak ada momentum, saya yang ada mass ini perlu bergerak. So bila saya bergerak, barulah saya ada momentum. Sebab momentum adalah mass taraf velocity. Okay, tetapi jika elektron itu bergerak, okay, jika elektron bergerak, okay, bolehkah kita tentukan position bagi elektron itu dengan tepat? Sebab apa? Kerana apa? Kerana elektron adalah tiny particles. Okay? Particles yang sangat-sangat halus. Dan dia bergerak sangat-sangat laju. Jadi dia bila dia bergerak sangat-sangat laju, boleh tak you bagi tahu kat dia? Okay, boleh tak you tunjuk kat saya kat mana elektron sekarang? Tak boleh sebab elektron tu sedang bergerak. Dia ada momentum. So bila dia ada momentum, macam mana kita nak determine dia punya position bagi elektron tu? So kita tak boleh nak determine. Maknanya kalau kita nak tentukan position, kita kena stopkan dia. Kita kena pause dia, baru kita tahu itu elektron duduk kat situ. Tapi kalau kita pause dia, bila dia tak bergerak, maknanya dia tak ada momentum. Okay, so kesimpulannya di sini, it is impossible to know simultaneously. Simultaneously maknanya pada masa yang sama, kita tidak boleh tentukan kedua-dua sekali. Nak tentukan, maknanya kalau kita nak ambil kira dia punya momentum dengan position, tak boleh pada masa yang sama. Kalau you nak kira momentum, you kena kira momentum saja. Kalau nak tahu position, kena stopkan dia, baru dapat position dia. Macam tu. So, kalau ikut Bohr cakap macam kita boleh tentukan dia punya position dan momentum tu sekali. Sebab dia kata elektron move in circular orbit around the nucleus kan.
Jadi macam ikut bor tu macam seolah-olah kita boleh tentukan momentum dan position dia pada masa yang sama. Sebenarnya impossible. So an electron should not be confined in a particular orbit because its exact position and velocity cannot be determined. So we can only determine the probability of finding electrons. Maknanya kita hanya boleh tentukan probability, maknanya kemungkinan kawasan yang kita boleh cari elektron. Tapi kita tak boleh bagi tahu okey elektron duduk pada koordinat yang tu dekat situ, dekat situ. Oh, saya tak boleh sebab elektron memang sentiasa bergerak. Okey. So ini adalah dia punya persamaan yang dikeluarkan, iaitu delta X ni adalah uncertainty in measuring position. P adalah uncertainty in measuring momentum. Okay. Jadi kalau kita bawa dia ke bawah, dia akan jadi uncertainty H per 4 pi ke delta P. Okay, macam ni lah. Apa dia P? Apa dia momentum? Momentum adalah mass darab V. Mass darab V. Maksudnya perubahan mass darab V. Mass darab V. Jisim darab halaju. Maknanya, uncertainty iaitu ketidakpastian akan tinggi. Dia berkadar suasa. Ketidakpastian tinggi sekiranya mass darab halaju itu rendah. Okey, sebab elektron adalah tiny particle, jadi maknanya elektron mempunyai mass yang rendah. So bila elektron mempunyai mass yang rendah, jadi maknanya ketidakpastian untuk kita determine position bagi elektron tu sangat tinggi. Ketidakpastian, uncertainty means ketidakpastian. Kita sangat-sangat tak pasti. Tapi kalau mass tinggi, contohnya kita nampak okey lori sedang bergerak. Boleh tak you determine lori tu kat mana? Boleh tunjuk kan? Tu lori. Kita boleh tunjuk sebab lori tu berat. So bila mass tinggi, ketidakpastian tu rendah. Ketidakpastian means you sangat-sangat pastilah kalau you kata uncertainty tu rendah. Okay? Jadi maknanya kesimpulan di sini, it is impossible to know simultaneously both momentum and position with certainty. Okay, itulah yang disangkal. Okay, Bohr atomic model yang telah disangkal oleh Heisenberg uncertainty principle. Manakala de Broglie pula, okay, mengatakan bahawa elektron mempunyai dual nature, dual property of electron, di mana dia juga bersifat wave. So dia ada wave and particle property. Dia ada wave, dia ada particle property. So dia dual property, dia ada dua sifat. Okay, so dua manusia ni telah menyangkal Bohr atomic postulate, Bohr atomic model. Tetapi sekarang ni kan, kalau ikut yang daripada asal kita belajar episod 1 hari tu, episod 1, episod 2 hari tu, iaitu misi kita sekarang ni adalah untuk kita mengenali elektron. Bagaimana ciri-ciri elektron itu? Apa jadi kalau elektron menyerap? Apa jadi kalau atom menyerap tenaga? Elektron itu akan excited and then elektron itu akan fall back. So dia akan release photon. Okay? So sekarang ni cerita-cerita kita berkenaan dengan elektron tadi sekarang ni telah disangkal. Maksudnya Bohr atomic model yang kita belajar sebelum ni ada kelemahan. Habis tu kan, macam mana kita nak jumpa elektron kalau semua menyangkal je? Macam de Broglie ni kan, dia hanya menyangkal dan dia menyatakan ada dua property. Heisenberg pula, dia hanya menyangkal, dia kata impossible lah nak determine momentum dan position. Habis tu, macam mana cara kita nak jumpa elektron? Macam mana kita nak tahu alamat elektron tu? Dah semua orang menyalahkan Bohr kan? Memberitahu Bohr ni ada kelemahan. Okey? Ni kelemahan dia orang menyangkal ni. Okey. Jadi so jawapan-jawapan yang tadi, persoalan-persoalan tadi akan terjawab pada episod kedua. Okey, siri kedua iaitu
quantum mechanical model. Okey. So dalam quantum mechanical model subtopik 2.2, apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar the first one, first definition lah. Okay, definition with the term orbital. Okay, sebelum ni kita belajar orbit. Kali ni kita akan belajar orbital pula. Okay, explain all four quantum numbers of an electron in an orbital. We have principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number and electron spin quantum number. So they are altogether four quantum numbers. Okay, dengar quantum-quantum ni kan macam macam apa benda lah madam nak ajar ni. Quantum-quantum ni kan. Takpe, nanti best je. Okay, and then we have sketch the 3D shapes. So hari ni dalam subtopik 2.2, kita tak ada calculation, tapi kita akan belajar melukis. Okay, kita akan belajar melukis. Okay. Apa benda ni? Apa benda ni? Cikgu tunjuk gambar surprise-surprise ni. Okay. Apa dia atomic orbital? Okay. Sebenarnya, okay. Lupa nak cerita story tadi kan? Okay, story tadi tu dia akan sambung dengan okay, tadi kita kata de Broglie. Okay, de Broglie. And then jap-jap lagi. Cerita dia lepas ni. Cerita dia lepas ni. Saya cerita dulu atomic orbital. Okay, apa dia atomic orbital? Sebelum ni kita hanya belajar orbit. Orbit. Sekarang ni kita belajar orbital. Kita tambah AL kat belakang. So, apa dia orbital? Orbital is a three-dimensional space. Three-dimensional space around the nucleus. Three-dimensional space around the nucleus, whereby the probability of finding electron is the highest. Okay, ini adalah definition kepada atomic orbital. Okay. Okay, apa beza orbit dengan orbital? Okay, orbit. Okay, sebelum ni kita belajar orbit. Ni orbit. Orbit 1. Orbit 2, orbit 3. Ha, ni dalam bohr kan? Ke orbit 3. Yang ni kita kata orbit. Orbit adalah the pathway of electron. Pathway. Itu jalan. Okay, orbit adalah jalan. Pathway. Pathway elektron bergerak. Jalan untuk elektron bergerak. Ha, tapi kalau kita kata orbital, orbital ni adalah three dimensional space around the nucleus, whereby the probability of finding electron, maknanya kawasan yang berada di sekitar nucleus. Macam ni lah. Macam ni. Okay. Kalau kita buat analogi macam you all know that the track track orang buat olahraga kan, yang lari-lari kan, yang bulat-bulat, yang track tu lah, track sukan dekat stadium kan, dia ada untuk orang lari 100 meter, 200 meter, 400 meter tu kan, track tu kan. So track tu macam orbit lah. Okay, analogi dia macam track tu adalah orbit. Orbiter yang mana satu? Orbiter hak padang, hak tengah tu. Okay, orbiter yang padang kat tengah tu. The probability, the space around the nucleus whereby the probability of finding the electron is the highest. Okay. Itu secara analogi lah. Okay, yang ni yang gambaran betul dia kan. Elektron ni dot tu kan, dia punya gambaran dia. Okay, sebenarnya siapa lah nak jumpa tu elektron tu? Tadi dah di Broglie dengan Heisenberg dah sangkal kan. Okay, sekarang ni siapakah yang akan memperkenalkan teori untuk menjumpai elektron. Okay. So sekarang ini ahli sains tersebut namanya adalah Schrödinger. Tengok semua saintis-saintis ni kan, kalau you tengok dia punya ciri-ciri dia sama je. Okay. So kalau orang yang nampak serabut-serabut tu kan, okay, dia bakal-bakal saintis lah ya. Dia bakal-bakal saintis.
Okey, sebenarnya Schrödinger ni dia sebenarnya adalah ahli matematik. Okey, dia ahli matematik. Okey, dia memperkenalkan mathematical model which can be used to define the probability of finding electron. Wave mechanics in a mathematical model which can be used to define the probability of finding electron. Dia memperkenalkan tentang wave equation. Okey. Kalau you all ingat lah tragedi MH370 di mana kapal terbang Malaysia yang hilang. Ingat kan? Yang hilang sampai sekarang masih tak dijumpai. Okey. Ketika mula-mula dihilang tu, okey, ketika mula-mula dihilang kan, masa awal-awal yang kehilangan kapal terbang tu kan, ramailah saintis-saintis mengeluarkan teori-teori diorang tentang bagaimana nak jumpa kapal terbang tu. Selain daripada magician lah kan, selain daripada Tok Bomo, apa magician, saintis, pakar fizik, pakar chemistry, pakar bio, pakar ocean. Okay? Pakar matematik pun juga mengeluarkan teori tentang bagaimana nak jumpa elektron pula kapal terbang tu. Okay? Sebab kalau kamu belajar matematik dengan details, okay, so you akan belajarlah pasal benda ni kan. Okay, sebab itulah Schrödinger ni dia memperkenalkan wave mechanics in mathematical model. Okay, dia menggunakan solving the equation guna wave function. Wave function ni yang simbol dia macam macam ni, psi kuasa 2 tu. Okay, tapi kita tak belajar dah. Ingat eh, calculation hanya berada pada subtopik 2.1. Start 2.2 until 2.3 no more calculation, dah tak ada lagi calculation. So kita hanya explain sahaja. Okay, so solving the equation, the probability of finding the electron, okay, kita akan determine dia punya shape of the orbital. Maknanya tadi orbital tadi kita tentukan dia punya shape. So daripada shape itu kita tahu bahawa dekat situ kita boleh cari elektron. Okay, so kita tengok apa dia, maknanya Schrödinger tadi memperkenalkan quantum mechanical model. Okay, Schrödinger ni memperkenalkan quantum mechanical model. Okay, kita tengok apa dia quantum mechanical model ni. Okay. Okay, yang ni, okay, tadi saya dah cerita dah tentang definition of orbital. Okay, okay, the four quantum mechanical model, four quantum numbers are useful to describe the atomic orbital or the probability of finding electrons. Apa yang kita kata the four quantum mechanical model itu? Okay, Each electron in an atom is characterized by four quantum numbers di mana ia diwakili dengan huruf N, L, M, and S. N, L, M, and S. Ha, ulanglah. N, L, M, and S. Okay, ha, boleh buat satu lagu lah yang tu kan. Apa dia N? N is a principal quantum number. L, jadi L tau, L. L is azimuthal quantum number. M is a magnetic quantum number. And the last one, S. S is a spin quantum number. Lalu kita tengok one by one. Okay, we look at the first quantum number, which is principal quantum number. Apa dia principal quantum number ni? Okay, principal quantum number indicates the energy level and size of an orbital. Okay, indicates energy level. Sebab tu saya kata yang masa episod 1 hari tu kita belajar buat atomic model kan. N ni, saya kata N kan energy level. N juga membawa maksud orbit. Okay, N juga membawa maksud principal quantum number which indicate
the energy level and the size of orbital. Okay, so n are positive integer, maknanya dia n1, n2, n3, n4, n5. Dia tak ada point form. Dia bukan 1.1, 1.2 bukan. Dia integer. Okay, the larger the value of n, okay, the larger the value of n, the greater the energy level and the farther it is from nucleus. Maknanya, makin besar nilai n, makin besar nilai n, makin tinggi dia punya energy level dan makin jauh elektron itu berada daripada nucleus. Okay, contoh kalau saya lukis nucleus kat tengah ni kan. Ni katalah ni, nucleus kat tengah-tengah ni. Ni katalah yang titik merah ni adalah nucleus. Okay, tak tahulah kamu nampak ke tidak. Okay, katalah saya merah-merah ni adalah nucleus. Okay, jadi maknanya makin besar nilai N, makin besar nilai N, maknanya makin tinggi dia punya energy level. Kalau saya kata N5 lagi besar lah. Dia adalah three dimensional space. Three dimension. You boleh imagine macam bola lah kan. Macam bola. Three dimension. Three dimensional space around the nucleus. Okay. Jadi kalau 5 lagi besar lah. Kalau 6 lagi besar lah. Jadi kalau lagi besar maknanya elektron itu okay, boleh berada di sekitar sini. Jadi maknanya makin jauh lah. Makin jauh lah dia dengan nucleus. Okay. Contohlah saya ambil kan. Katalah katalah energy level 1, kamu dalam kamu dalam satu rumah kamu je. Jadi jarak kamu dengan nucleus kamu, katalah nucleus kamu tu parents you lah kan. Katalah parents tu adalah nucleus. So kalau you duduk dalam rumah energy level 1, so jarak you dengan parents you tu dekat lah. Kan? Tapi kalau kalau you duduk dalam taman, maksudnya kawasan yang you boleh bergerak dalam satu taman you ataupun satu kampung you. Jadi maknanya you boleh bergerak ke mana-mana dalam kampung ataupun taman tu. Jadi jarak antara elektron tu dengan nukleus jauh sikit lah. Tapi kalau yang lagi tinggi energy level ni contohnya satu Malaysia. Okay, you boleh bergerak satu Malaysia. Lagi jauh lah jarak-jarak apa you dengan nukleus tu. Macam tu lah. Maknanya kawasan yang maksudnya elektron tu boleh berada dalam kawasan ini. Okay, itu adalah principle quantum number which indicate the size of an orbital. Okay. Okay, we look at the second one. Okay, the second one is we call azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. Dia ada banyak nama. Azimuthal momentum quantum number ataupun angular momentum quantum number. Ada lagi satu nama dia. Lagi satu namanya adalah subsidiary. Subsidiary momentum quantum number. Okey, kenapa kamu perlu tahu nama-nama semua-semua ni? Sebab kita tak tahu nanti dalam soalan dia nak guna istilah mana? Dia nak guna azimuthal ke, dia nak guna angular ke, dia nak guna subsidiary. Okey, so saya bagi tahu jelah nama-nama dia. Okey. Azimuthal quantum number ni indicate the shape. Okey, indicate the shape. Dia memberikan memberitahu kita tentang bentuk. Macam mana bentuk orbital tu? Okay, macam yang tadi yang saya tunjuk yang dekat principal quantum number, yang tu adalah size orbital. Tapi yang saya lukis tadi you all nampak macam bentuk sphere kan. Tapi tak semestinya orbital tu bentuk sphere. Sebab bentuk ini ditentukan oleh azimuthal quantum number. Okay. Now value of L, okay, azimuthal quantum number ni simbolnya adalah L. Okay, L. Depend on N. Okay, dia bergantung kepada nilai principal quantum number tu. Okay, dan juga
value of L are from 0 until N minus 1. Okay, macam ni. Okay, macam ni eh. Kalau N equal to 1, L dia, sebab formula bagi L adalah daripada 0, bermula daripada 0 sehingga N minus 1. Jadi kalau N 1, N minus 1, 1 tolak 1 maknanya kosong lah. Kosong kat sini bukan bermaksud dia tak ada bentuk. Okay, dia bukan bermaksud tak ada bentuk. Kalau L sama dengan kosong, L sama dengan kosong ataupun sifar, dia punya simbolnya adalah S. Simbolnya, sifar tu simbolnya S. Bentuknya adalah sphere. Okay, you akan dapat spherical shape. Okay, sorry. You akan dapat sphere. Ataupun spherical shape. Bentuk sfera. Okay, spherical shape. Maknanya kalau you nampak L kosong, simbolnya adalah S. Orbital shape dia adalah spherical. Berbentuk sphere, sfera. Okay. Kalau N equal to 2, maknanya energy level 2, L dia, sebab dia L ni bermula dengan kosong kan? 0 dan juga 0 sehingga N minus 1. So N dia 2, 2 tolak 1, 1. Jadi maknanya dia ada 2 lah. Dia ada 2 bentuk kat sini. Maknanya kalau energy level dia 2, L dia, dia ada bentuk ni, iaitu bentuk S, iaitu spherical shape. Dan dia juga ada bentuk 1. 1 ni, 1 adalah simbolnya adalah P. P ni bentuk apa? P ni adalah bentuk dumbbell. P ni bentuk dumbbell. D-U-M-P. Okay, dumbbell. Bentuk dumbbell macam ni. Bentuk macam dumbbell. Okay. Maknanya kalau energy level dia 2, okay, dia ada 2 bentuk, iaitu bentuk S dan bentuk P, iaitu sphere dan juga dumbbell. Okay. Kalau energy level dia 3, L dia, okay, starting from 0, 0, 1, sehingga N minus 1. So N minus 1, N dia 3, 3 tolak 1, 2. So sehingga 2. Okay, jadi maknanya kalau energy level dia 3, bentuk dia, dia ada bentuk S, dia ada bentuk P, sebab 0 bermaksud S. Yang ni P. Okay, kalau 2, D. D tu apa? D bentuknya adalah clover leaf. Clover leaf, kelopak bunga. Okay, tukar je leaf lah. Salah je leaf. L-E-A-F. L-E-A-F. Kelopak bunga. Ha, dia bentuk macam ni. Ha, macam kelopak bunga. Ha, macam tu. Ha. Okay, ada lagi. Kalau N equal to 4, energy level 4, L dia bermula dengan 0, 1, 2 and 3. Ha, kalau 3 ni, dia punya simbolnya adalah D. Okay, simbolnya adalah D. So, S. Eh, simbolnya adalah D pula. Sorry. Silap. 0, S. 1, P, S, P, D, F. S, P, D, F. Okay, simbolnya adalah F. Tapi F ini kita tak belajar. Sebab F ni bentuk dia terlalu kompleks. Okay, jadi kita hanya belajar orbital shape untuk kita lukis. Okay, orbital S, orbital P dan juga orbital D. Okay. So ini yang kesimpulan yang tadilah yang saya buat, yang saya tulis tadi kan. Ini dia punya kesimpulan dia ataupun dia buat table lah, nampak lebih jelas. Okay, maknanya okay, kalau energy level dia 1, L dia equal to 0,
name of orbital dia, orbitalnya akan bernama 1s. 1 ni merujuk kepada n dia, yang ni merujuk kepada dia punya l dia. So shape of orbital bentuk sphere, sfera. Kalau energy level dia 2, azimuthal dia ada 2, iaitu 0 dan juga 1. So kalau 2 0, 0 ni membawa bentuk s. Okay, 0 membawa bentuk s, 1 membawa bentuk simbolnya adalah p. So kalau 2 0 means 2s, kalau 2 1 means 2p. Okay, so kalau s, ingat s, s bentuknya adalah sphere. Tapi beza antara 1s dengan 2s, sebab 1s ni energy level dia 1, 2s ni energy level dia 2. Jadi dia punya size dia lebih besar. Size of 2s is bigger than 1s. Maknanya kawasan pencarian elektron kita lebih besar lah. Kalau 1s kecil, kalau 2s lebih besar. Okay, macam tu. Okay, dan kalau energy level 2, azimuthal quantum number dia 1, so name of orbitalnya adalah orbital 2p. So orbital 2p bentuknya adalah dumbbell. Okay, bentuknya adalah dumbbell. Ha, ni macam bentuk dumbbell. Ha, begitu juga dengan energy level 3, dia ada 0, 1, 2. So dia akan ada 3s, 3p, 3d, bentuk sphere, bentuk dumbbell, bentuk clover leaf. Ataupun kita kata 4 loops. 4 loops ada 4 kelopak. Okay, ada 4 kelopak. Okay, kelas sekiranya ada yang nak tanya, so you boleh boleh tulis di ruangan komen. So saya bolehlah jawab soalan-soalan anda. Okay, so yang ni memang totally new kan untuk kamu. Okay, benda barulah. Okay, saya teruskan kepada magnetic quantum number yang ketiga. Okay, magnetic quantum number yang ketiga, simbolnya adalah M. So M indicates the orientation of the orbital in space. Okay, tadi kita belajar tentang, N tadi kita belajar tentang size. Size orbital. L kita belajar tentang shape. Size, shape. Bentuk dia macam mana? Sphere ke? Dumbbell ke? Clover leaf ke? Okay, M pula, N, L, M, merujuk kepada orientation dia. Orientation dia. Maknanya, macam mana cara dia berada dekat space tu? Macam mana dari segi orientation dia? Okay. Okay, kalau bentuk dia. Okay, sekejap kita saya tunjuk eh. Sekejap saya tunjuk dengan lebih jelas. Okay, kita tengok dulu dia punya explanation kat sini. Okay, possible values of M depend on the value of L. Okay, for a given L, M can be negative L, 0 and positive L. Apa benda tu kan? Dia macam ni. Kalau, yang ni saya tulis balik ya, saya tulis balik. Kalau L equal to 0, okay, M juga dapat 0. M 0 ni kat sini bukan bermaksud dia tak ada tau. Tapi maksudnya dia hanya ada satu je orientation. Sebabkan 0 ni bentuknya sphere. 0 ni bentuknya sphere. Sfera. So bila bentuk sphere, dia pusing macam mana pun dia still dapat sphere. Okay, macam bola kan. You, macam you pegang bola, you pegang bola, you putar macam mana pun dia still bola tu kan. Dia still bentuk itu. Sebab tu dia hanya ada satu orbital. Kalau M satu, kalau kita nampak yang ni bermaksud dia hanya ada satu orbital. Okay. Kalau L dia equal to 1, okay, ingat eh, M akan jadi negative L, 0 and positive L. Bermaksud kalau L equal to 1, M dia adalah negative 1, 0 and positive 1. So dia akan ada tiga orientation. Dia akan ada, saya highlight sikit. Dia akan ada tiga orientation, which is negative 1,
0 and positive 1. Okay, means they are 3 orbitals. Okay, they are 3 orbitals. Kalau L equal to 2, maknanya L equal to 2 bentuk apa? Bentuk cloverleaf tadi kan? Bentuk cloverleaf 2 ni. 2 ni bermaksud dia bentuk orbital D. Okay, kalau kita tengok balik yang tadi. Okay, kalau 2 maknanya dia orbital D. D bentuknya cloverleaf. Okay, so yang cloverleaf ni, kalau kita nak dapatkan M dia, okay, sebab dia 2, jadi kita punya M akan start dengan negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Macam tu. Okay, kita try practice eh. Kita try practice. Okay, kalau saya kata, kalau L equal to 3 macam mana? L equal to 3. Kalau L dia 3. L sama dengan 3. M macam mana? Okay. What do you guess about M? Kalau L, L dia 3. L dia 3, bentuk dia adalah 3F. Okay. What do you expect about M? M adalah start daripada negative L ending dengan positive L. So anyone can answer me, what is M? What do you expect about M? You boleh type dekat komen tu eh, jawapan dia. Apa yang dijangkakan dengan M? Okay kelas, boleh kamu dapatkan M? Okay, kalau L kosong, M kosong. Yes, thank you Alia Farisha. Yes, correct. Correct, correct. Yes, absolutely correct. Okay, cumanya. Okay, yang paling tepat adalah Nur Syahirah Jasmine. Ini paling tepat. Yang lain kurang sedikit. Kerana apa? Tanda positif tu you kena tulis. Tanda positif kena tulis. Okay, maknanya negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2 and positive 3. Kena ada tanda positif. Kalau you tak tulis tanda positif, dia kira salah. So kena ada tanda positif. Okay. So kat sini kena ada tanda positif. Okay, so now berapa? Okay eh. Kalau L equal to 0, M 0, saya kata dia ada satu orbital. Kalau L 1, M dia negative 1, negative 1, 0, positive 1. So 1, 2, 3, that means dia ada 3 orbital. Okay, kalau L2, dia ada 1, 2, 3, 4 and 5 orbital. Dia ada 5 orbitals. Okay, tapi kalau L3 ada berapa orbital? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 orbitals. There are 7 orbitals. Kalau 7 orbitals means there are 7 orientation. Okay, kita tengok. Apa benda yang cikgu cerita-cerita ni kan? Macam ni lah cerita dia. Okay, set. Saya nak buat. Yang ni anda siap. Okay, saya nak mula daripada raw dia eh. Okay. Okay, saya nak kalau boleh tu sama-samalah. Okay, sama-sama. Kamu pun tolong lukis juga. Sebab yang ni adalah practice. Okay, practice eh. Practice untuk draw. Practice makes perfect. Okay. Okay, tadi saya kata kalau L sama dengan kosong, M kosong, dia hanya ada satu orbital. Satu orbitalnya adalah orbital S sebab 0 kan. Kalau L 0 maknanya dia adalah orbital S, iaitu bentuknya sphere. Okey, jadi bila kita lukis, okey sebelum tu silap jap lupa. Bila kita nak lukis, kita kena buat dia punya paksi dia sebab kita buat sekarang ni orbital adalah 3 dimensional space around the nucleus. Okey.
Oh lemak, saya pilih pensel lah pula. Okay, saya buat paksi. Dan bila paksi kita kena lukis dia 3D lah, 3 dimension. Okay, maknanya dia akan ada paksi X, dia ada paksi Y dan dia ada paksi Z. Ha, baru kita nampak dia 3D. Okay, 3 dimension. Kalau you buat paksi X dengan Y, dia 2 dimension. So this one is 3 dimension. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. So bila kita nak lukis bentuk sphere tadi. Bukanlah pot tau. Kalau biru lah. Okay, ha, bentuk sphere you lukis macam ni lah kat tengah-tengah tu. Ha, ni bentuk sphere. Jadi sphere ni dia hanya ada satu orientation. Kalau dia pusing-pusing mana pun memang bentuk dia macam tu saja. Sebab tu dia hanya ada satu orbital. Dia ada satu orbital saja. Okay. Okay, next kita nak buat. Kita nak buat yang apa nama? Kita nak buat L equal to 1. M dia negative 1, 0, positive 1. So kalau bentuk L equal to 1, bentuknya adalah bentuk P. P ni maknanya bentuknya dumbbell. Dumbbell, bentuk dumbbell. Okay, jadi so sekarang ini kita ada 1, 2, 3 orbitals. So 3 orbitals means 3 orientation. Okay, 3 orbitals means 3 orientation. 3 orientation, 3 orbitals. Okay, now kita lukis dia punya paksi dia. Paksi X, paksi Y, paksi Z. Paksi ni kot sukulah, you nak label macam mana pun tak apa. Okay, you nak label macam mana pun tak apa. You letak X kat mana pun boleh. Okay, saya buat 3 lah. Y. Lagi 1. Okay, lagi 1 saya buat kat sini. Okay. Kita ada Z, X, Y. Okay. Now, yang dikatakan dengan 3 orientation tu macam ni. Okay, saya lukis besar sikit. Okay, kita ada PX. PX, bentuk dumbbell tu pada paksi X. Kita ada PY, bentuk dumbbell itu pada paksi Y. Dan kita ada PZ, maknanya bentuk dumbbell itu dalam paksi Z. Ah, gitu. Okey, jelas tak? So kita ada PX, kita ada yang ni. Okey, maksudnya kalau dia duduk dalam paksi X namanya adalah PX. Kalau diduduk kat paksi Y namanya adalah PY. Kalau diduduk kat paksi Z namanya adalah PZ. Yang ni kita panggil orientation. Maknanya bentuk dia sama, saiz sama, bentuk sama, saiz sama, tapi orientation sahaja berbeza. Macam kamulah, kamu sedang berbaring, kamu sedang berdiri, kamu sedang duduk. So you punya bentuk still sama kan? So you punya size pun still sama kan? Tapi dia punya orientation dia yang berbeza. Okay, ha, itu adalah untuk orbital P. Okay, sekarang kita nak tengok orbital D pula. Okay, orbital D kalau kenapa? Okay, orbital D kalau L sama dengan, kenapa sih? Okay, orbital L sama dengan,
L sama dengan 2. L equal to 2 M starting with negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So now they are 1, 2, 3, 4, 5 orientation. Okay, they are 5 orientation. So, bila L2, maknanya bentuknya adalah, simbolnya adalah D, bentuknya adalah clover leaf, kelopak bunga. Okay, ada 5 kan? So, kita standby, kita lukis 5 paksi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, now kita label lah paksi kita tu. Ha, bila kita nak label, pastikan samalah labeling kita tu. Kalau kita dah start Z kat situ, ha, kita buatlah semua Z dekat tengah tu. Janganlah tukar-tukar pula, nanti kita pening. Okay, Y, Z, X, Y, Z, Z, sorry, X, Y. Okay, saya tunjuk yang tak berapa senang dulu ya. Dia tak berapa senang dulu. Okay, yang tak berapa senang ini, okay, sebab kita nak menggambarkan dia dalam bentuk 3 dimension. So bila kita nak gambarkan dia dalam bentuk 3 dimension, kita kena buat plane. Okay, kita kena buat macam satah leh. Kita kena buat dia punya plane, kita panggil planar. Satah dia lah, satah dia. Plane dia, plane. Okay. Okay, nama dia. Okay, saya bagi nama dulu. Nama dia terdiri daripada D, X, Y. D, X, Z. D, Y, Z. D, X, squared, Y, squared. Dan last kali adalah D, Z, squared. Okay, dia ada 5. 5 orientation. Okay, dia ada 5. Dia ada 5 orientation. Okay, sekarang ni saya buat yang tak berapa senang dulu. Okay, bila dia kata DXY, DXY, kita tengok dekat paksi X dan paksi Y. Kita ambil pembaris, kita buat dua garisan selari dengan paksi X. I hope that everybody tolong lukis dekat kertas eh. Kita praktis untuk lukis. Dua garisan putus-putus selari dengan paksi X. And dua garisan selari dengan paksi Y. Dua garisan selari dengan paksi Y. Ha, macam tu. Dua garisan selari dengan paksi X dan dua garisan selari dengan paksi Y. Okay, saya besarkan sikit supaya kamu nampak. Dua garisan selari paksi X. Kalau DXY, dua garisan selari dengan paksi Y. Sekarang ni kita akan lukis macam ni lah. Macam ni. Satu, dua, tiga dan empat. Okay. Yang keempat ni kan, yang belakang tu kan, sebenarnya dia duduk di belakang paksi Z. Okay, dia duduk di belakang paksi Z. Jadikan dia macam tu. Kita akan nampak paksi Z tu sebab yang loop tu, kelopak yang lagi satu tu duduk di belakangnya. Okay. Inilah satu, dua, tiga. Lagi satu lagi tu dia duduk di belakang. Okay, di belakang paksi Z. So yang ni adalah orbital bagi DXY. Okay, now kita nak lukis pula orbital bagi DXZ.
Di XZ, kita lukis dua garisan selari dengan paksi X. Kita lukis dua garisan selari dengan paksi Z. Di XZ kan, dua garisan selari dengan paksi X, dua garisan selari dengan paksi Z. Okay, so you boleh guna pembaris untuk lebih lebih kemas. Okay, dan kita buat antara, okay, XZ ni maknanya antara, antara X dengan Z. Antara, so sini satu, sini dua, sini tiga. Okay, kalau saya lorekkan dan saya gelapkan macam ni, saya tutupkan part sini. Maksudnya yang ni, kelopak ni berada di belah depan. Okay, tapi satu kelopak lagi tu berada di belakang, belakang yang Y tadi. Okay, dia sebenarnya ni teknikal sikit lah nak lukis ni. Jadi kita akan nampak satu paksi. Eh, paksi pada macam ni. Oops, oops, oops. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Eh, kenapa jadi begini? Okey, dia pergi keluar, dia pergi timbul pada semua. Okey, ni tak nampak. Macam tu. Okey, satu je kita nampak. Sebab apa? Sebab yang ni duduk di belakang. Sebab tu kita buat plane. Jadi kita nampak dia bentuk 3D. Okey, yang ketiga. Yang ketiga kita nak buat DYZ. Okey, DYZ. Y dengan Z. Okey, dua garisan selari dengan paksi Y. Dua garisan selari dengan paksi Z. Okey. Lepas tu kita lukis di antara X dengan X pula ada Y dengan Z. Sini satu, dua, tiga. Ni yang ni yang tak nampak hitam tu maknanya dia duduk di depan. Dan lagi satu seketul lagi duduk di belakang. Okay, kalau kamu lukis elok-elok dia nampak kemas lagi lah. Dia nampak lah lobes tu kemas. Sekarang ni saya punya lobe tu macam kurang kemas sedikit. Okay. Okay. Dia kelopak dia macam ni lah. Dia kurang eh. Satu. Allah. Dia keluar pula dah. Dua. Tiga. Yang ni duduk di belakang. Yang ni gelap. Macam tu. Macam tu lah gambaran dia lebih kurang. Okay. D. X. Z. Okay. Ni kelopak dia. Okay, so saya tak pandai melukis. Dia menampak pula dah. Macam tu. Okay. So yang ni. Yang ni. Saya boleh nampak dia nampak dia kan. Satu. Dua. Tiga. Okay, lagi satu. Gitu. Okay, kalau you perhatikan. Okay, bila kita lukis ni kan. Akan, okay, dia ada four loops. Okay, dia ada semua ada empat. Empat kelopak. So, empat kelopak tu, satu kelopak kita akan nampak satu dia punya paksi tu. Satu nampak, kita akan nampak satu paksi. Kenapa kita nampak satu paksi tu? Sebab kelopak tu berada di belakang paksi tu. Sebab tu kita akan nampak yang paksi dia. Okay, so ini kita dah lukis three orientation for orbital D. Orbital D ada DXY, DXZ, DYZ. Okay. Baru tiga kan? Ada lagi dua lagi. Okay. Lagi dua lagi DX squared Y squared. Okay. DX squared Y squared ni dia macam macam orbital P sikit. Okay. Yang ni maknanya bukan dia ada di depan eh. Yang ni maknanya dia cucuk masuk dalam paksi X. Dia cucuk masuk dalam paksi Y. Dia macam dia cucuk masuk. Kalau macam kita beli apa, beli nugget ke kan, beli fish ball ke apa ball tu kan, dia cucuk dengan lidi tu. Dia macam tu lah gambaran dia.
Okay, gambaran dia macam benda tu tercucuk masuk. Sebenarnya dia, kalau dia tak nampak itu hitam tu. Lady tak nampak lah, dah cucuk. Lady tak nampak. Lady duduk di belah dalam. Okay, so kita tak nampak dia. Macam tu lah. So yang ni adalah dx squared y squared. Okay, dan last kali adalah dz squared. Okay, dz squared ni kita cucuk masuk dalam part cz. Okay, saya cucuk masuk dalam part cz. Cucuk masuk dalam part cz. Macam ambil dua ketui apa tu, fishball, cucuk masuk dalam part cz. Dan lagi satu lagi, ada satu donat berada di sekeliling paksi yang tengah tu. Donat eh, donat. Dia macam bentuk donat lah. Ni adalah bentuk orbital eh. Ni bentuk orbital, maknanya ini cari kita lukis dia punya donat tu. Maknanya yang saya biru-biru ni, ya, warna biru-biru ni, ini adalah kawasan di mana kita boleh jumpa elektron. Inilah orbital. Inilah yang dikatakan orbital, iaitu kawasan yang boleh kita jumpa elektron. So kalau kita kata mana elektron? Carilah dekat situ. Elektron tu duduk dalam kawasan yang berwarna biru. Elektron duduk dalam kawasan yang berwarna biru. So you nak cari elektron, cari kat situ. Kalau you kata dia duduk dekat N3, L2, M apa. So dia duduk dekat kawasan tu. Maknanya inilah orbital di mana probability of finding electron is the highest. Okay, kita boleh jumpa elektron dengan tinggilah untuk kita jumpa elektron tu. Okay, kita sambung sikit lagi. Yang last kali, iaitu elektron spin quantum number. Elektron spin quantum number. Now, elektron itu, elektron spin, cara elektron berputar. Okay, cara elektron berputar. Elektron spin quantum number define the spinning motion of the electron on its own axis. There are two direction, dia boleh berputar clockwise and anti-clockwise. So clockwise dengan anti-clockwise itu diwakili oleh positive half or negative half. Okay, diwakili oleh positive half or negative half. Maknanya elektron ni dia boleh spin sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Okay. Bertahan sedikit lagi je kelas. Dah conclusion dah kat sini. Okay, kita dah sampai di penghujung. Okay, conclusionnya di sini. Okay, sebenarnya nampak macam kompleks, tapi sebenarnya bila you you dapat table ni, sebenarnya table ni adalah satu summary yang boleh bagi kamu faham lah. Okay, yang ni adalah, saya guna highlighter. Okay, yang ni adalah principal quantum number. Principal quantum number dia ada N1, dia ada N2, dia ada N3, dia ada N4, dia ada N5, dia ada N6 dan seterusnya. Okay, tapi dekat table ni dia buat tiga je. You nak sambung boleh. Okay, kalau N equal to 0, L dia 0. 0 bermaksud bentuknya, simbolnya adalah S. So kalau 1 0 means 1 S. 1 0 mean 1 S. So kalau dia L dia 0, orientationnya 0. Bermaksud dia hanya ada satu orientation. Satu orientation bermaksud dia ada satu orbital. Ingat, orbital S bentuknya dumbbell. Okay. Jadi dalam satu orbital, setiap satu orbital boleh diisi dengan dua elektron. Satu elektron berputar clockwise, satu lagi elektron berputar anti-clockwise. Sebab tu kalau ada satu orbital, dia boleh ditempati oleh dua elektron. Okay, dia macam ni. Kalau saya lukis, okay, kalau saya lukis, katalah yang ni saya lukis orbital. Okay, so
dalam satu orbital, okay, kalau yang ni, katalah yang ni orbital, dalam satu orbital dia boleh ada dua elektron, di mana satu elektron berputar clockwise, lagi satu berputar anti-clockwise. Jadi setiap satu orbital boleh ada dua elektron. Okey. Jika energy level 2, okey, energy level 2, L dia bermula dengan 0 hingga 1. Subshell designation ni bentuknya adalah bentuk 20 bermaksud 2S, 21 bermaksud 2P. So kalau L equal to 1, M dia negative 1, 0, positive 1. Kalau 0 dia 0 lah. Tadi kita belajar ni kan. Kalau N 3, L dia 0, 1, 2. Kalau dia 4, L dia 0, 1, 2, 3. Nampak tak trend dia? 0, 0, 1, 0, 1, 2. 0, 0, 1, 0, 1, 2. Kalau 4, 0, 1, 2, 3. Kalau 5, 0, 1, 3, 4. Dan seterusnya. Subshell designation dia 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Kalau 4, macam mana 4? Siapa tahu? Siapa boleh teka 4? Kalau 4 maksudnya dia, okay. Kalau 4 dia akan ada 4S, 4P, 4D, 4F. Kalau 5 dia akan ada 5S, 5P, 5D, 5F. Lepas F apa? Dia akan ada 5G. So maknanya dia punya subshell designationnya akan bertambah 1, 1, 1, 1. Okay. Kalau kita berbalik kepada Bohr, kalau Bohr dia kata hanya ada energy level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau ikut quantum mechanical model ini, kalau pada energy level 2, dia ada lagi subshell designation. Yang inilah yang kita kata extra line tu. Extra line dalam energy level tu yang tidak dapat dijelaskan oleh Bohr. Ini yang kita panggil extra line. Okay, kalau Bohr kan dia kata ada satu, energy level 1, 2, 3, 4 macam tu je. Okay, tapi sekarang ni menggunakan quantum mechanical model, energy level 2 dia ada orbital 2S, dia ada orbital 2P. Dia pecah lagi, dia ada extra line kita panggil. Kalau 3S, dia ada 3S, 3P dan 3D. Line dia bertambah lagi. Kalau dia 4, dia ada 4 line lagi. So yang ni kita panggil extra line yang berjaya diterangkan oleh Schrodinger dalam quantum mechanical model. Okay, and then dia ni dia punya M yang kita belajar tadi, dia punya M. Okay, yang ni dia punya electron spin dia still positive and negative half. Bermaksud dia putar sama ada clockwise or anti-clockwise. Okay, bilangan orientation mewakili bilangan orbital. Okay, bilangan orientation mewakili bilangan orbital. Allahu Akbar. Sekejap eh. Okay, kalau ada satu orientation, satu orbital. Satu, dua, tiga orientation, tiga orbital. Satu, tiga, lima. Nampak tak trend dia? Satu. Satu, tiga. Satu, tiga, lima. Kalau empat? Kalau empat agak-agak you berapa? Kalau empat. Satu, tiga, lima, tujuh. Bilangan orbital dia. Kalau tak percaya kamu try buat jadual dia. Satu, tiga, lima, tujuh. Okey, di mana setiap satu orbital akan dipenuhi dengan dua elektron. Boleh dipenuhi. Maksimum dua elektron. Satu elektron bergerak clockwise, lagi satu anti-clockwise. Yang tu dia punya elektron spin. Okey, anti-clockwise. Okey, kalau satu, satu kali dua. Kalau tiga, tiga kali dua, enam. Dua campur enam, lapan elektron. Tu dapat, sebab tu dapat lapan. Okay, saya buat kat sini.
1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. So 2 campur 6 campur 10, kita dapatlah. Dapat apa? Dapat 18. Ini adalah maximum number of electron yang boleh dipenuhi oleh setiap orbital. Okey, saya nak cerita satu berita gempak lah. Berita gempak terkini lagi sensasi. Okey, ingat tak zaman kamu sekolah, kamu belajar electron configuration. Okey, you belajar electron configuration. Okey, you belajar dua, Allah. Okey, you belajar dua. 28 282. Okey, kalau ada 10 elektron. Berapa dia punya electron configuration kalau ada 10 elektron? 10 elektron 28 lah kan? Okey, kalau 18 kalau 18 elektron 288. Ingat tak you belajar dulu? 21. Kalau ada 3 elektron, 2, 1. Yang ni kalau ada 18 elektron. Yang ni kalau ada 12 elektron. Yang you belajar cara menulis konfigurasi elektron. Sebenarnya kan yang you all belajar konfigurasi elektron tu dulu ni, yang ni lah. Yang belah kanan tu lah yang maximum number of elektron tu. Sebab tu lah. Energy level 1, orbit 1, dia hanya boleh isi 2 elektron je. Energy level 2, dia hanya boleh diisi dengan 8 elektron je yang you all kata octet tu. Okay. Zaman sekolah kamu guna kalau yang ni duplet. Duplet. 2 je maksimum, tak boleh lebih. Yang ni you kata octet. Ni lah sejarah dia. Sejarah macam mana dapat konfigurasi elektron yang you belajar dulu tu. 288, 282, 281, 25. Itulah konfigurasi elektronnya. Dulu ni kamu ambil yang ni je kamu belajar. Kamu tak belajar kronologi dia. Inilah. Nampak tak sekarang ni kita belajar asal-usul macam mana dapat elektron configuration. Okay, supermua dah penat dah, saya pun dah penat dah story benda ni. Okay, so kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ni adalah kita belajar tentang weaknesses of Bohr, kemudian kita datang dengan Schrodinger di mana dia memperkenalkan wave number. Dia memperkenalkan quantum mechanical model. So quantum mechanical model ada 4, 4 quantum mechanical model, principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic momentum quantum number and spin momentum quantum number. Jadi hasil daripada kita belajar 4 quantum numbers, at the end kita dapat satu conclusion bahawa kita akan dapat conclusion di mana elektron. Okey, elektron boleh diisi dalam setiap energy level tu banyak, maksimum banyak mana. Energy level 1 maksimum elektron dia 2 sahaja, energy level 2 8, energy level 3 18. Kalau energy level 4, 5 dan seterusnya tu lagi banyaklah. Okey, sebab dulu kamu belajar masa sekolah dulu, kamu hanya limit kepada 20 elemen sahaja, iaitu sampai kalsium je. Sebab tu kamu tak belajar sampai yang 18 ni. Okey? So untuk itu kita tamatkan kita punya kelas kita. Okay, dan nantikan episod 3. Okay, episod 3 nanti. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Nantikan episod seterusnya. To be continued.